kalian semua, semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, oke guys, jadi ini jam 6.42-43 sudah ya. Ini aku mau ke pasar, mau beli daging sapi ya. Nanti aku jelasin kenapa aku beli daging sapi. Tapi ini sudah mau berangkat sekalian ngantar Matthew. Matthew juga mau berangkat ke sekolahnya. Kalian kan minta ya buat bikin video waktu ke pasar. Oke, baik. Sekarang aku bikinin kalian video waktu aku ke pasar. Mana lihat? Nice. Ganteng lah. Kamu ganteng lah. Masa? Maaf ya, ini halaman belum disapu ya guys ya. Nah, oke guys, ini aku udah sampai di Pasar Tawar dan ini aku lagi menuju ke tempat para penjual ikan berkumpul. Karena waktu itu aku pernah lihat di daerah situ ada yang jualan daging. Jadi ini aku mau pergi lagi ke daerah situ, mau ngecek ada apa enggak yang jualan daging di daerah situ. Dan inilah alasan kenapa aku sekarang ini jarang bikin vlog di luar, di tempat umum gitu, seperti di pasar atau di tempat perbelanjaan yang lainnya gitu. Karena yang paling pertama itu pasti suaranya bising ya guys. Selain itu juga kadang ada yang putar lagu gitu. Kalau misalkan kita bikin video terus lagunya masuk ke video kita dan kita upload ke YouTube, otomatis nanti video kita kena klaim hak cipta kayak gitu. Terus yang kedua ya seperti ini ya guys, kualitas gambarnya yang kurang bagus. Karena setiap kali aku bikin video di luar di tempat umum, HP-nya itu selalu aku pegang tanpa alat bantu. Sebenarnya aku punya alat bantunya guys, seperti tripod tangan atau tongsis. Cuman tripod tangannya atau tongsis yang aku punya itu gede banget. Kalau aku bawa di tempat umum untuk bikin video, pasti aku jadi pusat perhatian banget gitu ya guys. Makanya aku jarang banget bawa tripodnya atau tongsisnya gitu. Jadi HP-nya aku pegang pakai tangan, makanya hasil gambarnya itu kurang bagus, goyang-goyang. Jadi kalian pasti nonton agak kurang nyaman begitu ya guys. Itulah alasannya kenapa selama ini aku jarang banget bikin video di tempat umum atau di luar. Aku ngelanjutin vlog yang tadi pagi ya. Jadi ceritanya hari ini tuh kita ada cari daging sapi gitu. Kita udah ke Pasar Tawar dan di Pasar Tawar itu tidak ada daging sapi ya guys. Setahu aku tuh dulu banget gitu, aku pernah lihat ada yang jualan daging di Pasar Tawar gitu ya. Tapi waktu itu kayaknya dekat-dekat hari kurban gitu, mungkin jualannya pas hari kurban aja. Terus juga setelah papahnya Matthew, suami aku, pulang, kita tadi tuh ke Mlonggo gitu, dan di Mlonggo juga nggak ada daging sapi karena mungkin udah malam ya. Kita mau coba besok ke Jepara gitu, kita cari di pasar Jepara ya pas pulang dari gereja gitu. Jadi pas kami tadi ke Mlonggo, aku gak sempat ngevlog karena HP-nya itu lagi di charge guys, habis baterainya gitu. Kita tadi ke Mlonggo belanja apa Matt jadinya? Belanja buah. Ya, kita jadinya belanja buah. Sekarang mau unboxing belanja belanjaan buah kita ya guys. Ini ada apa nih ya? Putih-putih kayak gitu apa? Oh, mungkin kameranya ya kena cahaya. By the way, itu
baju belum dilipat ya. Ya. Belum dilipat. So, let's go, kita unboxing buahnya. Nah, Memet yang unboxing. Ya. Ada apa aja itu, belanja buah apa tadi? Pisang. Ya, ada pisang. Kecil ya. Pisang emas. Ya. Coba lihat. 7.000. Harganya berapa? 7.000. 7.000. Lihat. Nah, seperti ini tuh, guys. 7.000. Lalu jeruk. Oh, ada beli jeruk. Itu beli setengah kilo tadi ya, guys. Dapat satu 5. Satu kilonya itu 20.000. Jadi setengah kilo 10.000. Isinya ada 5. 5 ya, 5 buah. Tuh, ada 5. Terus satu, apalagi? Lagi kesekan buah, kesekan, guys. Cara buah apa ini, coba? Buah kiwi. Eh. Apa? Ma? Mangga. Mang? Mangkis. Hah? Mangkis. Manggis. Manggis. Ini harganya berapa ya tadi? Lupa. Berapa ini, Pak Manggis? 20. 22 ini ya, guys. Mahal juga ya manggis ini ya. Soalnya dia banyak. Mm-mm. Kita rasa. Sudah, cuma ini aja? Ya. Oh, buah sekarang mahal ya, guys. Dulu kayaknya 50.000 budget itu dapat banyak, tapi sekarang 50.000 cuma dapat 3 macam aja. Ini lumayan sih tapi. Oh iya. Manggisnya. Coba. Coba dimakan. Kita mau coba. Ayo Matthew, tes. Mama papa. Besok di vlog selanjutnya aja aku ceritain ya, guys. Kenapa kita bela-belain nyari sapi. Dagingnya ya, bukan nyari sapi hidup. Daging sapi. Nanti di vlog setelah ini bakal aku ceritain gitu. Hah? Ada bijinya tuh. Ih, manis ya. Langsung kelihatan ini wujud aslinya. Ini guys manggisnya. Iyalah. Manis. Coba pisangnya. Matthew tahu enggak? Manggis itu adalah buah paling jujur. Kenapa jujur dia? Nah, ceritain, Pak. Kenapa dia disebut buah paling jujur? Kenapa jadi aku yang suruh ceritain, Mat? Enggak tahu mesti, Papa. Ceritanya. Alah, enggak tahu, Papa, itu. Pengetahuan umum, Mek. Apa-apa? Apa ceritanya? Apa? Kamu lihat buah manggis. Coba mana buah manggis? Nih. Nah, ini? Enggak, ini loh, lihat. Oh, ini. Ininya? Kan 3, pasti dalamnya 3. Coba buka. Enggak. Belum tentu. Sini tuh. Ini 3. Kita nyalah. Tuh 2. 3. Banyak masih. Lain ya? Tapi gitu katanya kok. Tapi daun atasnya itu kan udah terbelah-belah, sudah terpela-pela. Enak ya kalian ya merasakan buah ya. Aku enggak di anu kupasin. Mana? Buah apa? Manggis coba. Kenapa dia dapat bagus terus manggisnya? Kecut tapi mana? Manis. Cenderung ke hambar ya, Pak. Jeruknya. Enak. Coba jeruknya. Bukain ya, Papa. Minta pisang. Bukain ya, Pak.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok kayak ada akarnya ya? Apanya? Enggak lah. Memang gitu. Enggak, aku kuat guys, aku kuat guys. Kuat. Nih guys, aku kuat guys. Terbuka. Cacang. Oh. Enak. So guys, jadi vlog ini tuh ada kelanjutannya nanti di vlog yang selanjutnya ya guys. Dan untuk vlog kali ini disponsori oleh disponsori oleh, nah nanti besok ya disebutkan besok. Oke deh, untuk vlog kali ini diakhiri sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton vlog ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri.